Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Bos Rockmantic. Ya, kali ini lagi menggelar mainannya si Bos ini. Pagi-pagi ada jam tangan, ini ada motor, tapi mesinnya ada di sini Bosku. Ini ada Spiderman 2. Coba dibetulin motornya Bosku. Wah, pakai baju reok ini si Bos. Gak pernah syuting reok teman-teman. Karena reoknya lagi apa Bosku? Rusak. Kurang keras ya dengar? Lagi rusak. Oke, reoknya lagi rusak. Ini sudah dibetulin motornya sama si Bos teman-teman. Dirangkai lagi. Keren teman-teman, mantap Bosku, sudah bisa Bosku. Biasanya yang naik siapa? Spiderman apa? Apa Benten? Ini namanya Benten. Jamnya ini bisa berubah jadi Ben. Yang naik yang mana biasanya Bosku? Yang itu bisa tak? Oh, itu. Bukan yang satunya. Apa langsung dua? Oh, nggak bisa. Oh, gitu Bosku. Coba dilepas bisa tak? Dilepas. Enggak, maksudnya naiknya itu dilepas, nggak usah dipegang. Spiderman-nya dinaikkan motor. Nah, gitu. Naik. Nggak bisa ya. Bisa teman-teman. Yang ini bisa kayaknya Bosku. Kemarin ini bisa kok. Ini ada di sini Bosku. Turun ada di sini Bosku. Yang itu bisa kayaknya Bosku. Wah, bisa. Ya kan? Percaya ya. Jadi si Bos enggak pernah main reok, teman-teman. Padahal ini sudah pakai baju reok. Karena reoknya rusak, ini dia teman-teman. Ini nanti reoknya mau digantung sama si Bos ya. Oh no. Kalau pemain bola namanya gantung sepatu Bosku. Kalau pemain reok nanti gantung reok ya Bosku. Sedih Bosku. Karena nggak pernah main reok ini teman-teman. Dicoba Bosku, masih bisa dah. Udah lemes reoknya. Sudah waktunya pensiun ini. Mau beli, sabar dulu ya Bosku. Karena mau puasa dan hari raya. Oh, masih bisa dipakai. Tapi gak bisa tegak reoknya ya Bosku. Wow, gitu teman-teman. Jadi reoknya gak bisa tegak teman-teman. Hei, muncul. Ini dia. Jadi hari ini mau digantung di tembok sama si Bos teman-teman, karena sudah tidak layak pakai ini ya. Dicek ya kepalanya, ini rambutnya sudah, yang ini nggak ada, kemudian alisnya ini ada, ini nggak ada. Oke Bosku, kelihatan Bosku, kelihatan. Padahal reok ini Singo Barong Lumajang, jarang yang pakai tulisan Lumajang. Kebanyakan kan Ponorogo kayak gini ya. Lihat tangannya dipindah dulu Bosku. Lihat kaosnya ya. Nah, ini seni reok Ponorogo. Sedangkan yang ini Lumajang. Oke, karena kita memang dari Lumajang tapi Bos cinta reok Ponorogo, karena memang asalnya reok itu dari mana Bosku? Ponorogo. Jangan sampai seni budaya ini diklaim oleh negara lain teman-teman. Harus kita lestarikan ya Bosku.
Oke, coba bosku joget berarti bosku untuk sebelum digantung bosku. Tempatnya anu ini bosku, kurang mungkin bosku, sempit ya, pindah dah. Enggak, udah cukup. Mau digantung ya, dibawa ke sana ya, gantung. Dadah, selamat tinggal reok. Pensiun bisa bosku. Gak bisa bosku, terlalu tinggi ya. Ini bosku yang megang ini, megang kameranya. Sini bosku, sini, dari sini. Kita gantung pensiun. Dengan digantungnya reok ini berarti si bos sudah nggak main reok lagi teman-teman. Nunggu kalau doakan suatu hari bisa beli lagi yang baru ya bosku, yang kayak kayak dek rama punya ya, tapi ini lebih besar ya. Besaran mana? Ini apa punya Dek Rama? Besaran punya Dek Rama. Ini sudah berapa tahun ini bosku? Banyak tahun ini ya. Mulai dari bos kecil umur berapa bos? 8. Belum. Oh ini mulai dari kakak Fafan ini. Kakak Fafan romantik dapat warisan dari Mas Dirja. Waduh, lama berarti lebih kurang 10 tahun bosku ini. Lebih tua reoknya sama si bos teman-teman. Makanya sudah waktunya untuk pensiun ya bosku. Dadah bosku, dadah ke teman-teman. Doakan si bos cepat bisa beli reok baru lagi teman-teman. Ya, dadah teman-teman. Assalamualaikum. Bilang sendiri dong, bilang ke teman-teman. Ya sedih bosku teman-teman. Ayo bilang assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah.